And good afternoon, friends and our visitors. The design and concept of Tapik Sari Tower is based on engineering Chris called Chris Tamik Sari. Sekarang kita berada di ketinggian 8 meter dari sebelah barat, tepatnya Siam Naga. Ini merupakan landungan perdagangan antarabangsa sejak abad ke-16. Selepas itu ada tepatnya Pulau Besar dan Pulau P yang merupakan antara pulau-pulau perdagangan Siam Naga. Kemudian tepatnya Kompleks Samudra dan kapal Portugis yang dikenal sebagai Flori Lama. Seterusnya dengan Sungai Naga, di sini ada peluang menaiki River Cruise di mana ada dapat menikmati pemandangan menarik di sepanjang Sungai Naga. Kemudian pemain Sri Hans atau dikenali sebagai Rumah Merah yang dibina pada tahun 1650 oleh pemerintah Belanda selepas pengambilan pemerintah Naga dari Portugis. Kemudian dapat melihat bangunan putih di atas bukit yang dikenali sebagai Bukit St. Paul. Tempat ini merupakan gereja Katolik yang dibina pada tahun 1521. Di bawah Bukit St. Paul ini terletak ketinggalan kota yang Formosa atau kota di Santiago. Dan yang terakhirnya kompleks Tentara Pahlawan. Ini merupakan kawasan bersejarah yang sekarang merupakan kompleks memiliki gerak yang besar di Naga. Sini, menginap Naga pada dari kawasan dunia. Okay, kita ketas di atas menara Tamik Sari kan. Ini di atas ini adalah satu pengalaman yang menarik lah. Atas ini pakai boleh tengok satu bandar Melaka. Ini nampak sudah pemandangan udara ini nampak memang cantik lah. Melaka ni jarang boleh tengok peluang satu bandar Melaka dan satu tempat. Ini Bukit Temple dan gereja atas tadi atau bukit nampak ya atau menara lighthouse dia. Ini tempat Kota Formosa dengan tempat sejarah kemerdekaan Malaysia mana.
ini Pak Shopping Complex. Ini di depan ni kawasan tambak dulu, sini kawasan laut dulu di tambak eh. Jadi saya jadi bandar baru, ada hotel, ada kedai. Ini banyak perubahan untuk Bandar Melaka sih. Okay, kalau ada peluang lain kali boleh mari sini dan tengok sendiri tempat apa ni, bandara Tamisari ni. Tempat tak banyak tempat macam ni di Malaysia ni untuk tengok pemandangan macam ni. Okey. Kalau ada lain kali datang sini lah di Tamisari Melaka. Okay, jumpa lagi lain kali. Okay, bye. Nanti pada polis.